ngamarti kakang kawah adiari-ari. Ketih puser kadang kupapat kali mau pancer. Ewang-ewang aku jabang. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyatiran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Sabda panditoran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ini namanya zaman kolobendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang berparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu menurun pindah ke langgar kidul. Saya lihat sat langgar kidul miring. Ora mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan itu sapa? Kanjeng Nabi. Eling Dahlan. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkir kamu? Ini orang di Kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mana kiai kafir? Kenapa ini? Henti kiai kafir! Kalian semua yang kafir! Oh, bocah! Kiai kafir!